lagi di Nipos Mibras Podcast. Kali ini sama aku Kak Nova. Kali ini kita mau bahas tentang tutorial makeup ala-ala. Ini aku mau undang salah satu teman aku. Nanti kita tanya tips-tips makeup, sama kita tanyain untuk makeup dia sehari-hari ya. Kita undang teman aku, Ta. Muncul kan. Kenalan dulu dong, Kak, sama teman-teman semua di rumah. Halo guys, aku Kak Elvin. Aku diundang nih sama Kak Nova ya. Ya, kita ini acara apa sih, Kak? Ini acara ya, kita ngobrol-ngobrol lah ya, oh, tentang ya. Make up. Kali ini kita bahas tentang make up ya, Kak, ya. Oke. Kak Cel, ini dari mana nih? Aku tadi dari rumah, ya ampun Kak, buru-buru banget aku kesini tuh. Aku sampai tadi kan aku telat ya mau kesini tuh. Jadi buru-buru banget, terus jalan tuh panas banget gitu. Ya Allah, capek banget kesini tuh. Ini ngomong-ngomong BTW ya. Kakak pucet banget. Masa sih? Iya. Enggak pakai lipstik ya? Enggak pakai lipstik. Tadi tuh aku mau pakai lipstik kan ya, tapi tuh lipstik aku tuh kayak gimana ya, dipakai itu berat gitu loh Kak, terus di bibir itu juga kering banget. Iya kering, biasanya kalau pakai lip cream itu emang gitu, emang kayak berat gitu, terus kering juga kan, keseringan. Tapi kalau pakai yang glossy juga kayak terlalu jeder gak sih? Iya, oh, betul banget tuh. Oh, ada solusi gak sih Kak? Nih aku mau kasih tahu, ini ada produk Nibras ya. Ini Nibras ngeluarin produk lip cream. Ini lip cream matte. Lip cream matte. Kayak yang aku pakai. Oh, jadi ya, warna itu. Ya, ini warnanya cakep banget kan, ya. Kayak orange coklat gitu. Cakep banget itu warnanya. Dia tuh ada 4 warna, Kak. Ada 4 warna. Ya, ada 4 warna. Ada warna kopi, itu kayak merah cerahnya, terus ada warna amaralis kayak warna pink cerah gitu, kayak pink Fanta gitu. Sama ada warna biblamnya, itu kayak warna marunnya. Cakep banget, dia ada 4 warna. Ini udah BPOM juga Kak. Udah BPOM juga. Terus ada halal MUI-nya juga. Jadi itu aman banget produknya Kak. Ya. Itu produknya siapa sih Kak? Ini produknya dari Nibras Kak. Oh dari Nibras. Ya, dari NBRS. Jadi ini tuh lip cream-nya Nibras ya. Oh jadi lip cream-nya Nibras. Ya teman-teman bisa dapetin ini tuh di semua outlet Nibras House. Terutama, jadi ada banyak ya? Terutama di Nibras House Gringging dong pastinya ya. Iya, kemarin tuh ya. Terus kita buka packagingnya. Di bagian dalamnya bagus banget ya kemasannya juga. Rapi gitu ya. Coba lihat. Ini kemasannya bagus banget. Ya kayak gini, ya, jadi ini tuh bisa dibawa kemana-mana Kak. Cakep banget iya. Kan? Kayak gini. Cakep banget ya. Simple itu botolnya gitu ya. Tuh plastik, jadi kayak gak gampang gak kayak ringan banget gitu ya. Ya, ringan banget kayak gini. Cakep banget. Loh, ini tempatnya juga. Ini warnanya juga nude banget ya. Ya, warnanya nude banget ini tuh Kak, cakep banget. Kakak pakai ini ya? Ya. Mau cobain? Mau aku cobain. Pakaiin ini ya. Ini tuh ringan banget, Kak. Ini tuh ringan banget dipakai, terus dia juga enggak bikin kering. Dia bener dia emang matte banget, tapi dia tuh enggak kering gitu, Kak. Cakep banget Kak itu warnanya. Terus Nibras juga, ini murah banget Kak harganya. Harganya cuma Rp59.000 aja udah dapat lip cream sebagus ini. Nah, satu kali ambil aja loh Kak, udah cakep banget. Bagus ya ini aku pakai. Bagus, ngaca deh. Coba, ada kaca Kak. Wah bagus banget, lihat ini. Bagus ya, kan bagus aku pakai. Kan, udah enggak pucet wah, lagi. Iya loh, udah enggak pucet lagi loh ya. Ini tuh dipakai ringan banget ini Kak. Iya. Terus apa itu baunya tuh juga enak banget. Baunya ya, enak banget baunya. Banget terus dibawa kemana-mana juga ini Kak. Enak kan ya baunya. Enak banget. Kalau yang itu. Suka pakai warna-warna, enggak suka pakai lipstik yang cerah-cerah itu cocok banget pakai ini ya. Tapi suka yang warna kayak gini loh. Tapi kalau yang suka warna cerah itu bisa banget pakai warna yang kayak merah cerah, ya, terus gitu. Ada warna itu apa namanya tadi pinknya ya, ada warna pinknya juga. Cakep kan? Super cakep banget ini, enak banget. Ini BTW bisa di
apa di mix gak sih kak, di ombre gitu? Iya, ini tuh cocok banget kalau kakak suka Korean makeup look gitu, itu bisa di ombre pakai lip tintnya juga. Kayak gini. Iya, ada lip tintnya nih, Bras. Dia ada dua warna, ini ada warna celosia sama itu ada warna. Ini ada warna Robelia. Robelia ini yang merah cerah sama ini yang agak gelap ya. Ini tuh cakep banget, bisa di ombre kalau yang suka Korean makeup look gitu, yang suka ombre-ombre. Sekarang kan lagi happening ya. Ya, lagi hits banget kan ombre lips gitu. Bisa banget pakai lip tintnya ini ya. Ini juga murah banget kok, harganya berapa cuma Rp57.000 aja. Iya. Udah dapet lip tint ini ya. Lip tintnya nih, brush ini. Ini tadi yang lip creamnya cuma berapa tadi kak ini? Rp59.000 aja. Ya, wah, murah banget loh ini. Murah banget. Sangat ringan dipakai dan pokoknya tuh enak banget. Iya, dia. Iya. Ini tuh udah BPOM semua ya kak ya pastinya? Udah BPOM dan pastinya juga halal MUI ya. Enak banget, langsung bisa di order ini tuh. Buruan dicobain. Ini beneran enak banget dipakai, itu ringan. Ringan banget kan kak? Ringan banget, beneran enaknya. Kalau tuh kalau sehari suka makeup gak sih? Atau yang wajib deh yang kakak? Yang wajib aku pakai ya. Kalau aku makeup itu biasanya cuma pakai apa, lipstick ya, lipstick itu biasanya aku, terus aku apa, ombre pakai lip tint. Nah, ya oh ya, mau kalau tips kalau mau ombre lip tint itu biasanya kalau kita pakai dulu, nanti lip tintnya tuh lebih cerah gitu warnanya. Cerah, ya warna kayak merah atau marun atau orange gitu, itu cakep banget sih. Mau coba ombre ya? Iya, mau dong. Ini lip tint ya. Sebagus ini lah ombre. Di ombre juga bagus banget kan? Wah, bagus banget ya hasilnya ya. Yeah. Jadi tuh antara apa nih, brush ya? Itu bisa di ombre, lip cream sama lip tint tuh bisa banget, dan dia tuh juga kombinasi warnanya yang ini tuh loh, Kak. Nah, itu cakep banget ya. Oh, iya. Bagus banget loh. Coba ini nih. Dicoba buruan nih, brush ya. Lip creamnya nih, brush, harganya juga murah banget. Gak murah, enak dipakai. Sama kalau kakak tuh kalau yang wajib pasti lipstick ya. Iya, lipstick itu pasti aku pakai kan ya. Kalau lipstick aku selalu pakai, terus aku biasanya juga pakai apa? Eyeliner ya. Eyeliner pasti. Terus mascara, ya, mascara itu, ya. Itu biasanya wajib sih. Wajib. Tapi aku kalau pakai apa ya? Kayak apa mau ke kondangan gitu tuh biasanya suka bingung sih kak. Biasanya kan kalau apa ya namanya make up itu kan yang paling apa mencolok itu kan mata ya, mata kan itu aku yang paling susah tuh. Kadang aku kayak apa ya mix apa dikasih apa habis dikasih eyeliner ya, terus mau kasih bulu mata. Nah iya, itu mau aku kasih bulu mata tapi takutnya tuh jelek gitu, takut nggak pas gitu loh. Karena kan ada yang panjang, ada yang pendek kan ya, bulu mata. Iya, kalau bulu mata itu dipotong aja sih kak, kayak oh bisa dipotong ya sesuai ya, kayak sama gini ukuran ya. Ya. Kalau kita mau pakai bulu mata, kita potong aja, nggak apa-apa. Mau nyoba ya, contohnya. Ya, contoh ya. Ini mau kita contohin pakai bulu mata. Tipsnya kalau pakai bulu mata itu kita hilangin dulu ini lem-lemnya, kayak kalau baru ya, kalau masih baru itu pasti ada lemnya ya kak ya, masih ada lemnya di tempatnya ini. Jadi nanti kita kayak kita potekin dulu. Oh ya, jadi dihilangin dulu ya. Kita hilangin dulu ini. Kita hilangin dulu lemnya, terus nanti kita potong bagian pinggirnya, kalau bisa yang bagian sini ya, bagian sininya kak. Oh, yang ujungnya sini ya, bagian ujungnya ya. Sini. Ini nanti kita potong, jadi kita pasin sama ini apa sama namanya? Matanya. Sama matanya. Oh, terus nempelin juga. Nanti nempelinnya itu sedekat mungkin sama bulu mata asli kita ya. Kalau bisa, kita pertama harus pakai maskara dulu. Jadi biar kayak dia tuh kayak nyatu gitu loh kan. Nyatu ya, enggak ada rongganya gitu ya. Iya. Boleh dong, aku mau cobain dong kak ya. Jadi apa ya, kita pakaiin kan bulu mata ya. Ya, ini tipsnya ya. Terus kita pakaiin lemnya. Oke, aku mau cobain nih pakai bulu mata juga. Kita pakaiin lemnya, lemnya di atasnya aja, tipis-tipis gitu.
nggak harus banyak-banyak ya, sedikit tuh biar dia bisa lengket ya. Terus habis itu kita biarin lemnya kering. Oke. Kita tiup-tiup nggak apa-apa. Kita biarin lemnya kering. Terus kalau udah kering gini nanti kita tempel sedekat mungkin sama bulu mata bulu mata asli. Dari tengah ya, kita pasangnya dari tengah, nanti kita pasin samping kanan sama samping kirinya. Terus udah tempel, kayak giniin, nanti kita kasih maskara lagi ya. Juga biar kan iya. Nah, udah kan udah cakep. Nanti kita pakaiin maskara lagi. Kelihatan nggak sih ini? Kelihatan kan, cakep banget. Bagus ya? Ya. Ini kan ada bedanya kanan sama ya. Kanan sama kiri ya. Ya. Kanan sama kiri kan beda banget kan. Jadi biasanya kalau kita mau ke kondangan acara apa yang resmi gitu, kalau kita mau make up kan yang paling menonjol kan mata ya. Iya. Jadi kita tuh harus meriah. Ya harus bisa make up gitulah. Iya, yang simpel-simpel aja sih. Yang simpel-simpel aja kayak bagian mata, kayak eyeshadow, terus eyeliner gitu. Kayak kita kayak kombinasiin di eyeshadow-nya gitu loh, Kak. Yeah. Kayak gelap di cut crease-nya di bagian sini gitu. Itu cakep banget sih. Jadi harus bisa kayak match and match sendiri. Iya, bagi kayak make up sendiri gitu. Make up sendiri. Jadi jangan terlalu pakai yang minor-minor Gitu ya. Iya, enggak usah yang minor-minor. Yang penting tuh kayak simple, di kita cocok, itu pasti kelihatan cakep banget sih, kelihatan bagus banget. Kalau aku sukanya tuh yang pakai yang apa ya? Yang kalau dipakai tuh soft-soft gitu loh, Kak. Iya, aku juga gitu. Aku kan juga gitu, enggak suka yang gonjreng banget, enggak suka. Gitu kan. Nah, ini kita pasang satunya lagi ya, Kak, ya. Oke. Okay. Tunggu lemnya kering dulu. Tadi udah pasang yang satunya, sekarang kita pasang yang dari tengah. Pasang bulu mata susah gampang, Kak. Apalagi kalau pasang bulu mata sendiri. Paling susah itu, makanya aku paling jarang. Kita kasih maskara ya biar kayak nyatu gitu sama bulu mata aslinya. Jadi harus pakai maskara ya biar kita nyatu ya. Iya, kita pakai maskara lagi biar kayak nyatu gitu sama aslinya. Karena ini udah pakai eyeliner, jadi kita nggak bisa pakai eyeliner. Udah? Ya. Wah, cantik banget, ya ampun. Cakep banget kan? Dikasih lipstick, lip brush itu bagus banget. Terus ya apalagi lipstiknya yang paling kelihatan tuh. Ya paling kelihatan tuh ya. Lipstiknya. Itu kalem banget lipstiknya. Kalem banget ya. Aku suka banget loh ini. Ntar aku pulang dari sini aku mau beli Ya harus beli. Wajib beli ya. Lipnya Nibras ya. Wajib beli pokoknya. Cobain deh bener-bener enak banget dipakai, ringan banget. Pokoknya tuh enggak berat banget ya dipakai. Dan warnanya tuh juga bagus banget ya. Ada 4 warna, jangan lupa ya. Ada 4 warna untuk lipstiknya sama ada 2 warna untuk lip tint-nya ya, 2 warna. Ini yang suka ombre lips ini wajib punya lip tint-nya nih, guys. Ini dipakai juga enak banget tahu ini tuh. Harus cobain. Sama ini aku mau kasih tips nih, Kak. Kalau make up biar kelihatan segar, kita pakai highlighter, Kak. Highlighter. Iya, itu biar kayak kelihatan segar aja gitu ya, lebih gitu. Kelihatan fresh, jadi kayak lebih kayak glow up gitu loh, Kak. Kita cobain ya. Mau dong. Cobain, kita pakai tangan aja. Bagian T-zone kayak gini, bagian hidung. Kita sesuaiin. Ini kayak ala-ala aja ya. Kita enggak pakai shading gitu, enggak pakai, karena kita pakai highlighternya aja. Bagian terus tulang pipi, dan tulang pipi. Kalau kalian punya kuasnya highlighter, pakai aja. Ini lebih gampang, tapi aku lebih suka pakai tangan ya. Di zone. Kita buat di zone apa ini, tulang pipi. Terus sama bagian bibir atas, Kak.
lebih segar gitu. Udah. Lebih segar ya. Cakep ya. Oh jadi gini ya cara make up itu, aku tuh baru tahu loh. Saya aku jadi biasanya kalau make up ya biasa-biasa aja gitu. Iya, kayak wajahnya kelihatan matte gitu ya. Jadi kalau pakai highlighter tuh lebih kayak kelihatan glow gitu aja. Cakep kan? Jadi kalian tuh harus cobain lip cream-nya. Terus kalian kalau mau make up bisa pakai highlighter atau pakai bulu mata, itu tadi tipsnya ya. Kalian pasin ke bulu mata kita, terus tempelinnya juga sedekat mungkin biar kelihatan kayak natural ya. Pakaiin maskara dulu di bulu matanya, terus pakaiin lagi di bulu mata yang pasangan tadi ya. Terus kalau pakai lipstick juga kalau mau kelihatan lebih bagus bisa di ombre gitu ya, dalamnya kasihin lip tint. Dan kalau pakai lip cream bisa pakai ini lip creamnya nih Bras, ini tuh ringan banget dan juga nggak bikin kering di bibir ya. Harganya juga ini tuh produk anak bangsa tau kak, jadi kayak harganya murah banget, cuma Rp59.000 aja. Wow, ini udah dapat kayak gini ya, nggak kalah kok sama produk-produk luar negeri yang dipakai beauty vlogger gitu. Ini perlu dicoba banget ya, lip creamnya nih Bras sama lip tintnya juga perlu dicoba banget. Banget, harganya cuma Rp57.000. Kalau yang ini tadi berapa? 59. Itu ada 4 warna ya. Kalian bisa langsung aja ordernya di seluruh outlet Nibras, terutama di Nibras Sos Kerinci. Makasih ya kak. Makasih. Aku juga makasih udah dikasih tip buat make up ya. Aku juga makasih banget kamu udah datang, udah mau di make up dikit lah ala kita ya. Iya, bagus banget sih lipstiknya di kakak. Kakak cocok banget. Bener-bener bagus banget. Wajib coba ya semuanya. Wajib coba nih. Jadi juga pakai loh. Ini aku juga pakai ya. Jadi kayak warnanya juga kalem banget. Oke, terima kasih ya kak. Oke, kita jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.